the trees high enough. Wisata bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, di dalamnya, ataupun dasarnya. Aktivitas wisata bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis, dan yang lebih penting adalah cinta terhadap alam lingkungan laut dan kehidupannya. Pada umumnya, taman wisata bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk, dan sehat, sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang optimal. Water sport atau olahraga air merupakan salah satu bagian dari wisata bahari. Water sport atau olahraga air adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam dengan air sebagai elemen utama yang bertujuan mengisi waktu luang dan mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seseorang dari segala beban yang timbul akibat kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran diri. Wahana-wahana yang termasuk dalam water sports adalah parasailing, banana boat, donut boat, jet ski, fly fish, snorkeling, water ski atau wakeboard, Apollo sea walking, mangrove tour by speedboat, jetpack atau jet bike, dan flyboard. Water sport itu sendiri mempunyai tujuan melalui olahraga rekreasi berusaha meningkatkan kualitas pariwisata dengan menciptakan destinasi wisata baru, menyiapkan destinasi yang ramah dan nyaman untuk mendukung program pemerintah. Kami pun melaksanakan kunjungan ke Tanjung Benoa Nusa Dua Bali untuk melakukan wawancara dengan beberapa pengelola usaha water sports yang ada. Di sini spotnya ada jet ski, flying fish, banana, flyboat, diving, sea walker, snorkeling, wakeboard, water ski, rolling donut. Banyak. Ada parasailing, adventure, banana boat, jet ski, scuba diving, open sea walker. Underwater walking ya. Kurang lebih ski, parasailing, banana boat, donut, diving, sea walker, wakeboard, water ski. Mungkin 10-an. Sea walker sama parasailing adventure jet ski. Sea walker. Ya, parasailing. Parasailing. Ya bisa buat happy sih di laut, mungkin lebih ekstrim ya ketimbang di darat. Taman lautnya. Rekreasi air kayaknya. Keseruannya mungkin. Main air mungkin. Mungkin cuaca ya. Kalau cuacanya lagi buruk. Berarti itu termasuk kendala terbesar juga. Iya. Iya, cuacanya. Kalau hujan enggak bisa aktivitas. Kadang-kadang gini ada yang berminat main, kadang-kadang enggak. Itu kendalanya. Paling cuaca yang bisa arah angin, kalau bisa gelombang kok cuaca. Kita good service pastinya ya. Apa namanya, kasih harga paket ya, harga paket ya, harga lokal. Full service. Iya, full service ya. Paling dari ya kayak iklanan, kayak marketing ya, dari mulut.
Ya, kita di area kita ini kan memang dikelilingi laut ya. Nah, jadi yang kayak gitu aja sih. Jadi awalnya di sini nelayan, akhirnya di laut lah aktivitas. Ya, karena ini wisata bahari udah gini, orang pengunjung pasti banyak lihat pantai, pingin nyoba aktivitas lain. Jadi kayak lebih ya, lebih dominan senang tersebut. Oke. Ya. Karena hobinya di laut sih. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber. Sekian video dari kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lalu.